ketemu lagi dengan Ala Dapur Norce Kerompis. Salam sehat buat teman-teman semua ya. Saya lihat banyak teman-temannya yang request resep. Pasti saya bikin tapi satu-satu ya. Halo Ider in Nederland. Saya upload video waktu Belanda. Goeiemiddag. Jam 1 kurang 10 menit. Ini di sini lagi dingin teman-teman. Itu dia temperatur dia naik turun, waduh. Tapi dia naik enggak begitu tinggi juga ya, DP suhu. Ini dia mau turun, waduh. Ada hujan-hujan, kalau di Indonesia, di negara tropis kalau hujan enggak dingin ya. Tapi kalau di sini, aduh, sama dia ada masuk di kulkas. Dan hari ini saya mau bikin lagi cemilan ya. Kalau hujan-hujan begini, kita harus banyak cemil-cemil. Dan kalau teman-teman senang dengan channel ini, tolong di-subscribe, like dan reaksinya, dan nonton videonya dari pertama sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan bagi teman-teman yang lain, supaya channel ini ke depan lebih mantap dan sukses. Dan saya lebih semangat ya, biar di sini cuaca lagi dingin-dingin. Itu badan gak enak. Dan jangan lupa ya, aktifkan gambar lonceng supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video baru ya dari saya. Dan jangan lupa ini juga. Oke, sekarang lihat dulu deh resepnya. Teman-teman, ini dia bahan-bahannya, ini toppingnya. Tapi kalau teman-teman mungkin susah atau agak mahal di tempat negara teman-teman, ini kacang mede bisa diganti kacang tada, tapi rasanya sudah mulai ya. Ini aja simple ya. Teman-teman, saya lagi kasih mendidih air ya, sampai dia mendidih. Teman-teman, ini sudah mendidih dan saya mau kasih kecil ya, tuh api. Dan saya mau taruh ini, dan saya mau tambah ini minyak. Itu ukurannya sudah ada semua ya teman-teman. Dan saya tambah ini, saya pakai butter ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ganti dengan margarin atau boben, sesuai selera aja ya. Dan kita aduk-aduk ya sampai dia cair. Teman-teman, ini sudah ya, saya mau matikan kompor. Saya mau angkat. Teman-teman, ini saya pakai telur seperti ini ya. Saya timbang 6 buah putih. Oke. Dan saya tambah gula. Ini semua saya pakai ya, karena saya pakai coklat dark. Dan saya mau tambah ini garam. Dan kita, teman-teman bisa juga kalau nyana ada belum ada mixer, bisa pakai ini apa ya ini. Ya saya pun cuci soal. Bisa juga pakai begini ya. Tapi yang penting ini kita campur sampai gula larut ya. Teman-teman sudah seperti ini, dan saya mau masukkan ya ini coklat. Dan kita aduk sampai rata ya, tercampur rata. Dan saya mau masukkan ini coklat kakao ya. Lebih bagus kita aja. Dan saya tambah ini tepung terigu ya. Ini kakao 30 gram, tepung terigu 100 gram ya. Dan kita aduk sampai tercampur rata ya.
Ini ya, kalau sudah berat seperti ini, sudah kita memasukkan di plastik segitiga piping bag ya. Dan kita masukkannya di plastik. Tapi kalau teman-teman tidak ada plastik, itu bisa pakai aja plastik gula ya. Dan kita itu kita tuang di ini ya, setengah aja. Teman-teman, ini dia sudah seperti ini, dan sesuai selera ya teman-teman mau taruh. Saya mau taruh kacang mede. Ini saya cuma cincang ya kacang medenya teman-teman. Dan saya tambah ini coklat chips ya. Teman-teman, saya sudah panaskan oven pertama 200 suhu ya. Dan saya mau masukkan ini, saya sudah kasih turun 150 sesuai oven masing-masing ya teman-teman. Ini seperti ini. Teman-teman, ini saya sudah panggang 20 ya. Kalau belum, kita bisa tambah lagi 10 menit. Tapi jangan dulu dibuka oven ya. Ya, kita lihat aja. Teman-teman, ini dia ya, dapat. Tapi kalau teman-teman mau dia mendapat banyak, ini agak tadi ada setengah lebih ya. Mesti setengah pas, jadi dia dapat lebih banyak. Oke, aduh teman-teman, lihat aja sudah mantap rasanya. Dan saya mau rasa deh. Seperti ini. Ini juga buat hari raya boleh ya teman-teman, teman-teman bikin seperti ini. Teman-teman, ini saya ada oven saya ada panggang ini 30 lebih ya, 35 menit oven saya ya. Aduh, enak sekali teman-teman, lihat deh, mantap. Panas, mantap, enak sekali. Nyami-nyami, mantap deh. Ini saya ada pakai teman-teman coklat dark ya, tapi kalau teman-teman suka mau pakai coklat susu boleh ya. Tapi kalau buat saya lebih enak pakai coklat dark. Enak. Mantap, mantap deh. Ini teman-teman wajib deh teman-teman cobain, atau buat mau ide bisnis boleh juga ya, sesuai selera teman-teman ya. Ini bisa diganti dengan kacang. Kacang tanah, disangrai dulu, dikupas, di cincang-cincang, terus taruh toppingnya. Wajib ini teman-teman, enak sekali. Dan saya mau bilang banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah support saya Ala Dapur Norce Kerompis. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di resep yang lain. Ide Rene Derlan, danke wel tot sinda. Sekarang kita mau coba ya. Enak ada pakai coklat dark, teman-teman. Lekker. Mantap deh. Heerlijk. Sedap sekali brownie mini. Sedap. Buat hari raya juga mantap.